Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat di Malaysia dan juga di Asia, insyaAllah. So hari ini Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, Najah dengan husband, dengan Eagle Manager daripada Malaysia pergi ke Athens, bandar utama di Greece, dan ini adalah bandar tertua, adalah tempat tertua di dunia. Dia dah wujud daripada 8,000 tahun dulu tau. So untuk yang, kalau sahabat-sahabat tengok yang dekat belakang ni, dia punya apa, pentan ya. Dia dah wujud 2,500 tahun. Dah 2,500 tahun lah. Okay. So ada banyak temple lah dekat sini. Dulu masjid, lepas tu mungkin dia sebab ada apa, jajahan semua tu kan, masjid dia diganti dengan temple balik. Okay. So dekat yang situ yang Najah tunjuk ni, dia adalah gereja, dia adalah makam suami dan isteri. Kemudian dia bina yang ni. Yang ini memang the best architect, memang the best design semula. Okay, nanti Najah cerita apa specialnya benda ni. Okay, dia adalah monumen yang sangat lama, subhanallah. So bahan dia tu, marble tu, dia pada tahun dulu, pada masa dahulu, mereka semua society ni semua bekerjasama daripada bangun lembah sana tu. Okay, diorang ambil marble daripada sana 12 kilometer menggunakan batang pokok, 6 hour tau nak naikkan ke atas sini marble tu. Subhanallah, so memang memerlukan gerak kerja yang sangat ramai. 9 tahun nak siapkan tempat ni. Dia adalah lambang demokrasi lah, tadi tourist guide tu cakap lambang demokrasi. Okay, sebab dulu 400 tahun Turkish dah jajah, kemudian kembali kepada apa, Greece, Greek balik. So ini adalah puncak bandar Athens. Kita boleh tengok negara dia, subhanallah. Almost I think tadi dia cakap 5 million ya, dia punya rakyat dekat bandar ni. So sangat ramai, subhanallah. So nampak atas tu ada macam temple lah. Okay. So satu lagi yang dia bagi tahu tadi, bagi tahu nampak tak yang dekat sana tu, itu merupakan makam raja, King Syria. Dia first datang sini dan sangat budiman, bagi banyak bantuan dan duit lah kepada rakyat-rakyat dekat sini. So dia dimakamkan dekat sini. Nampak tak yang atas tu? Okay. Subhanallah, subhanallah. Sejarah Acropolis. Acropolis adalah satu wujudan dia di. Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. So kami pergi sini bukan bila kalau ada duit pun belum tentu pergi sini kan. Tapi syukur alhamdulillah, forever living product sangat sangat special lah, bagi macam-macam reward. So setiap tahun pun kita pergi lain benua. Jadi bukan jalan-jalan tempat. So ada rezeki buat tak? Orang boleh pergi. Kena mendaki dulu. Hai. Mendaki tak sampai. Okey. Jadi